Aktor Ridho Ilahi menanggapi kabar dugaan kekasihnya Dinar Kendi yang meminta mahar 20 miliar rupiah sebagai syarat untuk pernikahannya. Bahkan Dinar Kendi dikabarkan meminta agar Ridho mencari wanita lain jika tidak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut. Ridho beranggapan syarat 20 miliar itu datang bukan hanya dari kekasihnya. Aktor 36 tahun itu merasa jika ada kesalahpahaman perihal mahar yang harus diberikan kepada Dinar Kendi. Itu disampaikannya saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu lalu. Bingung aku ngejawabnya, tapi aku kan nggak tahu kalau itu dari Dinar atau cuma statement dari netizennya aja. Kalau seandainya itu benar dari Dinar, pasti ada sesuatu yang memicu dia untuk ngomong seperti itu. Tapi kalau aku rasa sih, bukan dari Dinar itu. Dan dia juga udah bikin video, dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi bantah. Ini gak sih emosi nanggapin kayak gitu? Ya pasti lah. Berarti suatu hubungan dinilai dari angka dong. Berarti kalau ada yang lebih tinggi lagi, misalnya nih, saya menyiapkan 20 miliar, saya nikah. Terus ada lagi yang ngasih 30 miliar, nikah lagi. Ada lagi 40 miliar, nikah lagi. Berarti kan hubungan sebuah angka. Kalau kayaknya Dinarnya salah paham deh. Soalnya dia sempat ngomong kayak, ya udah kalau kayak gitu lu cari yang lain aja. Padahal aku tuh membalas statement itu kayak seperti ini. Kalau sebelum nikah, mungkin aku gak akan memberi. Tapi mungkin setelah nikah, aku akan berjuang untuk mendapatkan angka itu. Aku cuma ngomong statement itu, tapi Dinarnya mungkin beranggapan lain.